Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mandarahmi. Nah, sekarang aku mau update guys. Sekarang sekitar jam 4:30. Aku udah rapi karena aku mau pergi ke Jakarta. Mau bertemu sama teman-teman kampus aku. Jadi mau ada acara kumpul 5 itu. Jadi sekalian aja mau aku vlogin. Mau temu kangen sama mereka. Jadi sekarang aku mau ini dulu ya guys, mau siap-siap dulu, oke? Okay? Siap guys, aku ke Jakarta naik bis diantar sama ayah aku sampai Serang. Jarak rumah aku itu dari Pandeglang ke Serang tuh sekitar 1 jam. Nanti kalau udah aku di bis aku update lagi ya guys. Hai. Kayaknya belum ada yang datang guys, jadi aku mau ke musala dulu deh, mau ikut dulu di kampus aku. Jadi karena belum pada datang yang lainnya, jadi aku nunggu di masjid dulu guys. Nanti kalau misalnya ada keseruan lainnya bakal aku update lagi. Sarapan dulu ya guys, karena aku belum makan dari rumah, jadi sambil sarapan ini tuh buburnya depan kampus yang terkenal enak banget. Jadi kalau misalnya pada masuk waktu itu sering makan gitu. Guys, selesai sarapan buburnya karena aku bete atau bingung mau nunggu di mana, karena tadi di masjid sepi banget guys. Jadi aku kepikiran kenapa aku nggak ke kosan aja gitu ya. Jadi sekarang aku mau ke kosan dulu ya guys. Ini jalan arah ke kosan aku guys. Jadi ini kosan aku guys, tapi sepi, nggak ada siapa-siapa karena lagi diliburkan. Ini kamar aku yang ini guys. Ntar kita buka dulu ya kuncinya. Assalamualaikum.
Ini bocor guys, tapi nggak ada airnya ternyata. Alhamdulillah. Jadi ini kamar aku guys, kamar kosanku yang kecil ini, tapi cukup nyaman lah ya. Dah, aku mau istirahat dulu deh sambil nunggu anak-anak. Nanti kalau misalnya ada yang seru, bakal aku update lagi. Oke guys. Guys, aku bete banget. Kayaknya aku tadi kepagian deh berangkatnya. Karena kan aku pikir takutnya macet gitu. Terus kalau lagi di kamar gini sendirian, suka kangen sama teman-teman kosan aku. Kangen Okta, kangen Pinka, kangen Ina, kangen semuanya pokoknya. Ingat-ingat kumpul gitu loh guys, kalau di kosan masak bareng, nyari makan bareng. Semoga aja nanti bisa cepat masuk kampus lagi ya guys, biar bisa beraktivitas kembali lagi, bisa ketemu teman-teman lagi. Oke, aku mau tidur aja deh kayaknya. Kayaknya mereka masih lama deh. Halo guys, jadi aku udah di kampus, ketemu sama teman-teman aku guys. Iya guys, jangan lupa ya subscribe channel saya di sini. Ada temennya Nanda. Ini Raffi guys, itu Dinda, itu Ipe, ini Nanda sama kayak aku Nanda. Itu Dinda, itu sama aku. Nanda kuadrat. Iya. Ini Nanda gemuk. Ini Raffi. Ya, sumpah Dewi. Emang Nanda gemuk kan ya? Ini apa Nanda gemuk? Gue mau gemuk. Apa bajunya? Iya, apa bajunya ya? Ya udah guys, kita lagi menunggu apa sih ini? Ada dari tadi di kosan. Iya, ke kosan dulu. Anak kos sekarang. Belum salaman corona ya? Enggak usah, enggak usah. Sepatunya buka. Ayo weh. Sayang, corona. Songong banget. Enggak apa-apa, Ibu. Ya. Enggak tinggal iya. Kan gue mau nginep. Mau nginep. Kan di rumah Endak. Ya, kenapa enggak di rumah gue? Capek. Gue pengen ke sana lagi tuh. Ya ke Pandeglang yuk. Tapi enggak tahu ya. Tapi kita nyewa villa. Ya kenapa emang? Ngapain? Atau enggak apa-apa seru aja. Ya enggak apa-apa, mau di rumah Nanda enggak apa-apa. Di rumah Nanda aja. Yaudah guys, kita menunggu yang lain dulu ya, guys. Ntar gue enggak boleh. Ini adalah Dinda. Ayo. Masukin YouTube ya. Iya ya. Untuk mengetahui sekum sama bedungnya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada saudara Rafi. Saudari saudara yang akan dibacakan kepada Oleh. Udah. Belajar. Ya. Itu wah ini tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai guys, kita lagi kita lagi diskusi nih guys. Hai guys, ini balik kameranya gimana nih? Gak bisa ya? Gak bisa. Anda lagi makan guys.
udah selesai kumpul. Ini jam berapa? Ini jam 8 malam loh. Dari pagi. Dada, ini ketua Hima guys, namanya Biva. Ini sini. Halo. Ini Sultan wakilnya, ini Rafi. Kita udah selesai nih guys, ini ya, diskusinya. Aku mau diantarin Rafi ke stasiun. Udah pulang. Ya, ntar aku update lagi ya guys, kalau misalnya aku udah ada di stasiun.